tadi dari Cirebon ya, oleh-olehnya sudah saya terima. Albab, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan perkenalkan nama, dari mana, sekolah di mana, kata Mutiara hobinya apa? Oke, nama saya Dini Anggraini. Oke. Okay. Hobi saya berolahraga. Nice. Saya kerja sebagai SPG. Oke. Okay. Sudah. Kata-kata Mutiara. Oke, mohon maaf tidak bisa diterusin karena giginya digembok ya. Oke. Dini, kalau Dini bisa tampil lebih keren dari mereka, Dini akan mendapatkan hadiah ya. Hadiahnya belum bisa disebutkan karena rahasia. Sampai saat ini pun saya enggak tahu apa itu hadiahnya ya. Oke. Dini mau ngapain di sini? Di sini aku mau nantang Kak Abimana. Abimana? Nantang Abimana? Iya. Oke. Tantangannya apa? Tantangannya itu dengan push up satu tangan. Push up satu tangan. Oke, okay. Abimana, mohon maaf ini karena ditantang oleh Dini. Kalau saya sih karena enggak ditantang ya, ini, terpaksa saya enggak ya. Iya, karena kamu enggak ditantang. Enggak ditantang. Ditantang. Iya, kalau ditantang mah baru bisa. Misalkan ya. Kamu yakin menantang dia satu tangan? Berarti kamu juga push up satu tangan juga dong? Kalau kamu nantang dia. Saya insya Allah saya usahakan nih. Abi. Bisa nih. Oke, gak masalah. Abi itu pernah push up gak pakai tangan loh. B. Rupanya cepat beli. B, oke. Usahakan. Tangan mah. Biasa. Gitu. Oke, kita mulai dari Abi dulu ya. Insya Allah ya, saya usahakan ya. Satu tangan ya. Tangan, kaki boleh lebar atau rapat? Boleh. Siap. Satu. Dua. Hebat. Tiga. Empat. Kalau nggak kuat jangan dipaksakan, nanti lututnya copot. Oke, lima kali. Lima kali. Tapi Abi dia langsung push up ya. Tangan begitu. Luar biasa. Ya? Silakan berarti udah, kamu. Udah ngakalin tuh Mas. Musiknya enggak boleh miring. Enggak boleh miring. Ini kuat. Kalau gua sih enggak miring. Coba otak doang yang miring. Oke, okay, kita lihat Dini. Oke, okay, Dini. Satu. Oke. Okay. Satu. Waduh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Coba lagi. Dua. Ya. Tiga. Empat. Empat. Kiri lagi ya. Lima. Luar biasa. Lima. Luar biasa. Dia 6 tapi satu gagal. Satu gagal. Tapi 5. Tapi Dini perempuan. Luar biasa, tepuk tangan ya. Buat Dini. Oke. Okay. Ini sesuai janji saya. Coba Bapak dulu. Hah? Ya. Mau push up. Mau push up ini. Ini mau push up. Gua mau ngambil hadiah. Oh, gua mau push up pakai gida lagi. Begitu, gida. Oke, Dini ini hadiahnya buat kamu. Oke, okay, apa itu? Oke, okay, kiri. Gitu. Silakan kamu mau minta tanda tangan sama siapa? Silakan. Semuanya aja biar enak. Boleh, ya, rame-rame boleh, semua. Oke, okay, terima kasih Dini. Luar biasa. Hebat, luar biasa sekali ya. Tolong nanti push up. Hey. No. Keren banget. Tahu joget sih. Pancok kaki sama gue yuk. Pancok kaki ya. Bisa gak? Coba. Nggak gini nih. Kaki lu sini. Sini gini aja gini. 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 Duduk. Nah gini. Nah gini. Nah gue gini kan. Lu tangan lu kesini. Yang ini sini. Nah duduk. Tangan lu kesini. Nah tangan gue kesini. Nah. Ini kesini nih. Sini. Nah tangan lu masukin. Masukin. Kaganya. Yang datang. Satu, dua, tiga. Masa. Luar biasa sekali lagi, tepuk tangan buat Dini. Kayaknya dia tukang olahraga ya, kelihatan banget dari gaya. Nih di India nih. Mirina Nena ho ho he. Dari mana he? Ngapain pakaian-pakaian begitu? Biasa habis latihan he. Hah? Oh, latihan. Oh, pakai e India latihan he. India he. Latihan apa? Nyanyi. Merajil kebun jahe. diomelin PRT. Oh. Di balai dong. Yo.
Tuh. Itu jatuh. Ini. Nih. Bisa push up sebelah enggak? Hah? Push up sebelah bisa enggak? Apanya? Push up sebelah. Bisa enggak? Ini. Push up. Push up sebelah. Tarik. Push up. Contohin. Push up. Joget. Push up. Push up. Apa sih? Ah. Dari mana, Pak RT? Gue lagi latihan rut. Tari India. Oh, tari India. Gue latihan tari India. Iya, tari India. Bono. Di mana? Tanggal 14 gue berangkat. Ke India? Cingkareng. Cingkareng kondangan, Haji Tabul. Coba, bener gak bisa India? Coba lihat gitu. Ayo, kasih lihat dong, Pak RT. Nah, gue mau tari India, game latihan. Supaya Mami lebih deket sama gua. Ya liatin dong. Iya, sama ini. Mili. Yuk, kalau macam-macam silat aja kan lu jago silat. Mere matoha. Mitoha. 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 Lu gak ngerti lu dong. Gimana lagunya? Hah? Gimana lagunya? Mere mitoha. Mitoha. Ngerti lu. Mere mitoha. Kalau cara lu gak ngerti lu. Kalau bahasa Betawinya bilang mak tuh ngasih mertua. Oh, artinya itu. Ya coba sini, ayo. Mbak, saya yang nyanyi. Musik. Oh, masuk. Mere tua. Film India siapa dah? Arjuna. Film India lo. Serokan. Biarin dia gak denger ini. Oh jadi mau ketemu Mami. Latihan dulu India biar oke gitu. Gue mau ajak latihan ya. Oh Mami mau diajak latihan. Mere mana timi pumpahin mutir lah. Kenapa lo? Apa lu? Kiri mumpin mumpin kimi paham ini. Lu asal gue nyebut Mami aja lu gak setuju sama tuh. Malah ngomong ke Mami. Diajakin ngomong India tuh barusan. Tapi ganteng banget malam hari ini. Orang-orang gak ngomong gitu. Han. He is RT di sini. Terus? Yeah. Terus? Iya, saya ngasih tahu, Makasih. RT. Kalau mau ngobrol aja, ngapain aja? Tanya jawab aja. Kalau bahasa Betawinya bilang, nah di sini RT. 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 Ngerti kagak dia? Apa muda? RT di sini, Orang Kulon ya? Barat. Benar. Kulon Barat kan Kulon. Iya. Kulon kan Barat. Iya. Kalau Wetan Timur. Aduh. Hebat ini. Katanya agak mau ini ya promo filmnya. Iya dong. Kan Pak RT ajak sekampung ya Pak RT. Iya. Ini kan Pak RT juga nih Pak RT. RT juga ya. Iya. Hans nih Hans yang tahu masalah film. Film ini Hans tahu tanya. Film. Tahu. Iya. Ya ngomong-ngomong gue yang penting begini Le. Gue sebagaimana RT jadi gue pengen tahu gitu warga-warga kita di sini. Oke. Besok latihan Le. Latihan ini. Datang aja datang. Oh latihan nyari. Iya datang aja. Datang kemana? Kemana? Datang kemana? Mana kek? Coba Pak RT.
di sini aja bahasa Indianya. Kalau nyari India pasti tahu bahasa Indianya. Di sini aja bahasa Indianya. India. Bahasa India dah. Nah, tuh dengar. Kamera, tuh kamera sana. Situ, oh, situ. Lu biar ngerti kalau bahasa India. Ya udah kasih tahu situ. Gak ngerti sih dia tuh. Ngerti makanya sekolah. Oh. Kita dikasih tahu. Mana kameranya nih? Tuh yang merah. Kameranya? Ini yang merah nih. Gila. Bahasa India kan? India. Di dia, Pak.